sayangi serta kami banggakan semua karyawan-karyawan di BPJS. Yang pertama dan utama, mari kita puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberi kita semua iman lahir dan batin, kenikmatan, kesehatan, dan kekuatan sehingga kita semua bisa berkumpul di aula di halaman PDBPR Bantaran pada tanggal 1 Agustus 2018 ini untuk memperingati HUT PDBPR Bantaran yang ke-67. Dari kita melakukan ulang tahun ada serangkaian beberapa rangkaian acara di ulang tahun PDBPR Kabupaten yang ke-67 ini. Salah satunya yaitu lomba antar kas. Yang kemarin kemudian kita lakukan sejak tanggal 23 Juli dan ada beberapa penilaian yang sudah kita lakukan. Bapak Ibu semuanya, mungkin kita sudah 2 tahun ini ya melaksanakan penilaian lomba kantor kas. Jadi lomba pelayanan dan penilaian kantor kas. Jadi apa sih fungsi dari penilaian ini untuk kantor kas? Bapak Ibu semua, kita tahu bahwa kita besar karena kita mempunyai jaringan yang banyak. Kita mempunyai 17 kantor kas. Apalah artinya kalau 17 kantor kas itu kita biarkan? Kita tidak akan bisa berkembang maju kalau kita sudah mempunyai jaringan, tapi kita tidak mengolah selanjutnya. Jadi kita memang bertekad untuk 2 tahun terakhir ini kita kantor harus kita perbaiki. Jadi wajah dan Klaten yang di wilayah Kabupaten Klaten ini adalah ya kantor kas itu sendiri. Jadi kalau dari daerah, dan Klaten itu yang mana? Kalau dari Wonosari, dari mana semua mau kesini masih jauh, tapi pasti lihatnya di kantor kas. Kalau masa sudah, kantor kasnya bagus, kantor kasnya rapi, kantor kasnya indah, pasti mereka akan percaya kepada kita semua. Apalagi kita dipercaya oleh pemerintah daerah Kabupaten Klaten untuk mengelola dana desa dan dana sertifikasi SD. Karena ya kita mempunyai jaringan yang banyak. Terus untuk penilaian kantor kas, kita tidak hanya fisik, tapi juga kita ada non fisik. Kalau fisik, kita sudah lihat semuanya bagus. Semuanya sudah ada motivasi dari ibu bapak kepala kantor kas dan driver. Dan mungkin sekarang UMK juga bagus juga di kantor kas. Semuanya sudah indah, sudah rapi, sudah bersih, dan yang paling penting sudah komplit. Jadi semua konsep kita ada 35 penilaian kepemimpinan dari kantor kas itu. Mungkin ada brosur, terus ada ajuan kredit dan administrasi-administrasi yang lain. Dan tidak kalah pentingnya juga kita selalu tempelkan penghargaan. Jadi penghargaan tidak hanya di kantor pusat, tapi kita harus di kantor kas juga ditempel penghargaan-penghargaan biar nasabah itu tahu, wah Bank Klaten itu ternyata saiki bagus, saiki akeh penghargaan. Kita 3 tahun berturut-turut mendapat Info Bank Award selain penghargaan yang lain. Jadi fungsinya tidak hanya kok suruh masang penghargaan ini opo maksudnya itu tidak, tapi kita itu ada makna yang terkandung di dalamnya. Terus selain fisik,
selain tadi rapi, wangi dan sebagainya, kita juga lakukan penilaian non fisik seperti pelayanan. Pelayanan kita tahu semua harus apa? Pertama senyum, ya. Kalau nasabah datang ya senyum, jangan merengut nanti nasabah balik lagi ya. Senyum. Terus apa? Ini suasana kantor PDIPP Banglaten ya, yang mereka ulang tahun ke 67 tahun 2018 ya. Hari ini hari Rabu, Rabu pagi tanggal 1 Agustus 2018. Merupakan hari kebahagiaan dari PDIPP Banglaten ya. Ini relawan ya, ada di sini juga relawan ya, semut geni ya. Semut cangkrang. Ini ucapan dari Dewan Pengawas. Ini Bupati Klaten juga ucapkan. Sesat pamer. Itu mobilnya itu ya. Rencana tanggal 8 Agustus besok akan diundi ya, tabungan Semar. Semar, ayo nabung ning PDIPP Banglaten yuk. Hadiahnya mobil. Itu pos satpam itu ya. Terima kasih semuanya karena penjelasan semua sebagai wakil-wakil kami di kantor kas di wilayah sudah memberikan yang terbaik walaupun mungkin kantornya ada yang kecil. Waduh, kalau selamat pagi Pak Pur, selaku Ketua Dewan Dewas ya, Dewan Pengawas PDIPP Banglaten. Pak, pesannya apa Pak? Pesannya tadi yang diraih oleh serung lantan ke 67 Pak. Pesannya apa buat Banglaten? Pesannya ya yang penting ya capaian ini oke, kita patut berbangga ya, patut berbangga dengan prestasi. Tetapi jangan berhenti di situ. Ya. Hari depan harus lebih baik dengan hari ini. Ini harus berpikirnya ke introspeksi ya, ke depan harus lebih baik, ini akan gitu. Profesionalisme, tingkatkan kinerja, tingkatkan pelayanan pada masyarakat yang baik biar PDIPPR Banglaten dicintai oleh masyarakat. Tadi nilainya berapa, nilai apa tingkat 94,6. Itu maksudnya gimana maksudnya? Hah? Dan sisi apa, sisi apa manajemen? Sisi ada dari jalan kemel saya mau itu bisa saya terangin ya. Jadi ada ada permodalan, kemudian ada produktif manajemen sendiri ya, terus profitabilitas Oke. Siap, selama ini apa Pak yang telah diberikan mungkin bentuk kerjasama dengan PMK Klaten Pak? Sejauh mana Pak Banglaten? Ya kemarin dengan Pak Karo dengan pemerintah ya kita kewajiban PAD terlalu melebihi target. Berapa targetnya Pak? 2,2 terakhir berapa? 2 miliar sekarang kita keluar 2,2 ya terakhir. 2,2 miliar ya. Masuk PAD Klaten ya. Siap. Terima kasih Pak Poronto Asih. Siap. Ini nanti untuk juara-juaranya. Nanti mungkin mau dibacakan sama Urina. Nanti ada beberapa yang maju ke depan. Ini yang surprise ya. Jadi mungkin agak kaget biasanya kan.
undian ya Bapak Ibu. Tapi ini caranya tanggal agung. Saya rasa itu. Tapi saya pengen semuanya semangatin biar kita jadi ya, biar kita semua. Tumbuh berkualitas seperti di sini semua. Dari saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi yang telah memberikan sepatah dua patah kata. Mungkin dari Bapak Tulus ingin memberikan sekedar pesan untuk teman-teman. Tambah pesan. Oh ya, sudah Bu, gitu ya Pak ya. Kita lanjutkan saja Bapak Ibu. Bagi kantor kas yang saya sebut namanya, nanti kami mohon kepala kantor kas dan teller untuk maju ke depan menghadap ke barisan. Saya sebutkan dari juara harapan ketiga. Juara harapan ketiga penilaian antar kantor kas yaitu kantor kas Tulung. Kami mohon kepala kantor kas dan teller atau yang mewakili untuk maju ke depan. Semua maju, Pak. Lalu berikutnya, juara harapan.